Bila British datang, dua benda yang British buat yang menjadi satu isu besar. Pertama, British cuba membawa masuk pendatang asing. British bawa masuk China dan India. Ini British yang bawa. Sampai tahun 57, India dan China yang dibawa masuk oleh British adalah pendatang haram dalam negara ni. Bagi orang China dan India adalah pendatang haram. Mereka bukan anak bumi negeri ni. Mereka pendatang yang dibawa macam Indon sekarang lah. Macam Myanmar, macam Bangladesh, macam tu lah. Orang Melayu. Cuba bayang kita punya pandangan kepada Myanmar, Indon tu okey lagi. Pasal nampak macam saudara kita. Masih hidung kemik, bibir tebal lagi. No? Yang Nigerianya, yang Myanmarnya, yang kita tengok dia pun kita rasa ni pendatang. Kita tak pernah itiraf mereka sebagai. Macam tu lah orang Melayu zaman tu. Bila dia tengok China, dia tengok India, dia rasa ni pendatang. Bila British masuk, mereka bawa masuk kedua-dua ni. Tu satu, British bawa masuk pendatang. Dan mengikut hukum perundangan antarabangsa, pendatang yang dibawa ini adalah warga British. British kalau tak diterima mereka sebagai warga negara, mereka kena balik ke British. Macam Hong Kong. Jadi diadakan rundingan nak merdekakan Melaya. Rundingan dia very simple. Kami akan beri kamu kemerdekaan, tapi kamu kena terima dua benda. Kamu kena terima perlembagaan ini, dan kamu kena terima India dan China pendatang haram ni sebagai warga negara kamu. Kalau kamu boleh terima tu, kami akan beri kamu kemerdekaan, dan kami pastikan hak-hak kamu sebelum ini dikekalkan. Itu je social contract ni. Social contract kita dengan China, dengan India ni ialah kami akan terima kamu sebagai warga negara, sebagai balasan kami akan dapat kemerdekaan, dan kami akan dapat balik keistimewaan kami. Sebab tu perlembagaan digubal begitu rupa. Sebab tu kalau orang bukan Islam cakap banyak nak pertikai hak kita, duk guna social contract, kita boleh kata tak ada masalah. Kalau awak nak pertikai hak istimewa kami, kami boleh pertikai hak citizenship kamu. Kalau kamu tak suka dengan hak istimewa kami, tak apa, bagi balik citizenship, kami akan hantar kamu balik, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak duduk di sini, kamu kena hormati social contract tu. Kami terima kamu pendatang haram sebagai warga negara kami. Kamu kena hormat agama kami. Kamu kena hormat hak keistimewaan bangsa kami. Ini social contract. Sebagai menghormati penerimaan orang Melayu masa tu, China dan India sebagai warga negara, maka British buat perlembagaan dengan bukan memberi hak-hak tu, dengan mengesahkan hak-hak tu. Sebab tu ada contoh artikel 3. Artikel 3 sebut Islam agama persekutuan. Mana ada perlembagaan sekular sebut agama? Contoh carilah mana-mana negara yang sekular yang sebut agama. Tak ada. Tapi perlembagaan kita sebut Islam agama persekutuan. Artikel 3. Artikel ketiga selepas perlembagaan. Maknanya artikel yang sangat penting. Awal-awal artikel dia sebut Islam agama persekutuan. Sekadar mengesahkan bahawa memang negara ni orangnya dulu menganut agama Islam. Ni satu. Kedua, mereka menyatakan menghormati, mengiktiraf kamu adalah orang Islam, Melayu adalah orang Islam, maka kami menyatakan agama orang lain tak boleh didakyah kepada kamu. Kan? Artikel 11.4. Orang lain tak boleh dakyah agama lain kepada kamu, orang Melayu yang beragama Islam. Tetapi kita sebagai social contract, walaupun kita orang Melayu beragama Islam dan orang lain tak boleh kacau agama kita, tapi kita menghormati kamu India, Hindu, kamu Cina, Buddha, kami hormati kamu boleh menganut dan mengamal agama kamu dengan jaminan kebebasan kami tak kacau. Itulah di artikel 11.1. Dibeletak di artikel 12, mengiktiraf, menginsafi bahawa bumi ini bumi orang Melayu. Hasil bumi adalah bumi, hasil bumi orang Melayu. Maka dikatakan bahawa mana-mana kerajaan yang memerintah negara ini wajib membantu semua institusi, semua yayasan, semua pertubuhan yang
berteraskan Islam atau Melayu. Agama lain tak dapat, bangsa lain tak dapat. Kalau di nak, orang Melayu nak buat surau, kerajaan kena bagi. Kalau orang Melayu nak buat sekolah agama, kerajaan kena bayar. Kalau orang Melayu nak hantar anak dia pergi belajar luar negeri agama, kerajaan kena tanggung. Kalau orang Melayu nak bina masjid, kena bagi. Artikel 12 menyatakan bahawa kerajaan yang memerintah wajib membantu orang Melayu dalam hal-hal pertubuhan dia, sekolah dia, institusi dia dan apa juga yang ada kaitan dengan bangsa dan agama orang Melayu. Yang kata ada sekolah ke Cina, ada sekolah kebangsaan Tamil, ni semua tak ada dalam undang-undang. Betul-betul cerita tak ada dalam undang-undang. Dalam perlembagaan tak ada sebut pun orang Cina dan orang India berhak kepada sekolah dia sendiri, berhak kepada bahasa dia, tak ada. Ini kita pandai-pandai bagi. Sebab kita nak bertolak ansur sangat, kita bagi. Kalau ikut betul-betul, kalau ada di kalangan tuan-tuan ni pergi cabar dekat mahkamah, mana dia hak kamu untuk menubuhkan sekolah Cina ni? Tombang. Tombang. Tapi sebelum sekolah tu tombang, tuan-tuan akan di ISA-kan dulu. Yeah. Sebab mengganggu ketenteraman negara. Sebab tu sekolah Cina, sekolah India, sepatutnya kerajaan tak boleh bantu. Tapi kerana atas dasar tolak ansur tu saja.